Assalamualaikum sob. Video kali ini saya akan membuat ayam goreng Korea nih sob. Nah, ayam goreng Korea lagi banyak nih sob yang lagi ke Korea-Koreaan. Kita buat aja yuk. Nah, untuk bumbu marinasinya di sini udah ada 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan cabai bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan bawang putih bubuk, dan 50 gram tepung beras. Kita langsung marinasi aja. Pertama kita masukkan kecap asinnya. Kecap asin kita masukkan, lalu cabai bubuknya, lalu gula pasir, dan bawang putih bubuk sob. Setelah itu kita aduk. Setelah ini kita masukkan tepung berasnya sob. Untuk bumbu tepungnya di sini udah ada nih sob. Ada 75 gram tepung terigu, 50 gram maizena, 50 gram tepung beras, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh garam. Nah, kita campurkan semua sob. Masukkan dulu tepung terigunya. Lalu maizena. Setelah itu tepung beras. Nah, ini tepung berasnya. Lalu baking powder. Baking powder udah. Tinggal garam. Setelah itu kita aduk-aduk sob. Nah, setelah ini kita masukkan ayam yang udah dimarinasi sob. Dalam tepung.
Udah matang sob. Untuk saus gochujangnya di sini udah ada bahannya nih sob. Ada bumbu-bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang putih yang udah dicincang. 2 sendok makan saus gochujang. 2 sendok makan saus tomat. 2 sendok makan madu. Sama bumbu cabai nih sob. Bumbu cabai, lalu air secukupnya. Kita langsung buat aja yuk sob. Pertama kita masukkan dulu minyak sob untuk menumis. Setelah itu masukkan bawang putihnya nih. Kita tumis. Lalu masukkan saus gochujangnya sob. Saus tomatnya. Lalu kasih air sob. Setelah ini masukkan madu. Lalu kasih cabai bubuk. Secukupnya aja. Karena tadi kan di marinasi udah pakai cabai juga sob. Lalu kita tunggu sampai mendidih sob. Setelah mendidih baru kita masukkan ayamnya sob. Satu persatu. Sambil diaduk. Nah ini udah jadi nih sob, ayam goreng Korea siap disantap. Mantap sob. Sampai di sini dulu sob, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.